Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Baharim Sukari dalam program Bicara Niaga, sebuah program jual bicara niaga tanah air. Hari ini kami berada di Komplek PKNS Bandar Baru Bangi, di mana hari ini kita akan berbicara tentang kerjaya sebagai seorang badut. Jadi ikuti wawancara kami bersama badut PKNS Bangi. Okey, bersama saya kali ini dua orang jejaka. Dua orang jejaka. Yang biasanya akan menghiburkan kanak-kanak. Bukan setakat saja kanak-kanak, mungkin orang dewasa pun juga akan terhibur. Jadi bersama saya, di sebelah saya ini, boleh perkenalkan nama saya anda. Badut Hipster, atau nama betul saya Muhammad Saiful. Muhammad Saiful. Ya, betul. Nama badut dia apa? Badut Hipster. Badut Hipster. Hipster. Oh, badut Hipster. Badut pun hipster. Betul. Ini dia, badut hipster. Dari tadi saya perhatikan aja kan, anak muda ni bersama dengan Assistant. Bersama dengan assistantnya. Kan, dia menghibur anak-anak ni apa semua, buat belon. Betul. Kan. Jadi saya nak tanyalah kepada Boleh. Badut hipster. Nah, badut. Okey. Badut hipster kan, dah berapa lama anda oi. Berkecimpung. Berkecimpung. Oh, skemanya ya. Anda berkecimpung dalam dunia badut ni. Saya berkecimpung dalam dunia badut ni tak adalah lama mana pun. Dalam saya baru start tahun lepas. Tahun lepas. Bulan 10. Bulan 10. 28 Oktober 2022. Bulan 10. Oh, baru aja. Baru lagi. Tak lama. Tapi tak lama lagi. Apa pencetus dia tu? Kan sampai pencetus menjadi dia badut ni. Menjadi badut ni pencetus dia bila saya pergi dekat satu event tu, saya nampak seorang badut. Sambil dia buat badut tu, dia buat semua dengan ikhlas, sambil tu dia dapat menggembirakan kanak-kanak di situ. Pencetus dia bila saya buat macam, "Wih, menarik benda ni, sambil boleh buat duit, sambil tu boleh gembirakan kanak-kanak di situ." Okey. So sebab tertarik dengan persembahan badut yang lain. Okey, kita ada seorang lagi, assistant, sahabat seperjuangan. Tapi yang ini pakai topi, yang ini pula rambut free hair. Hijau, kuning, merah. Masya-Allah. Dahlah lidah terkeluar. Okey, boleh perkenalkan nama? Ya, nama Zainuddin Dahlan. Zainuddin Dahlan. Yeah. Nama glamour dia? Ya, Din, Abang Din. Abang Din. Okay. Bukan ada Abang Din badut ke macam tadi kan, badut hipster kan? Badut Borneo. Okay. Wow. Datangnya dari Sabah, Pak. Iya, Pak. Boleh, Pak, kalau kau. Okey, dah berapa lama pula? Ya, abang. Baru saja. Baru saja? Baru saja. Baru saja kau? Ada ikut dia. Belajar. Betul, ada minat sikit. Menghiburkan budak-budak. Menghiburkan, okey. Menghiburkan dan di samping itu, apa ni? Menambah pendapatan. Itu ekonomi. Yang pentingnya menambah pendapatan, memperbaiki ekonomi kita. Sebab itulah kita kena berjuang. Ini berjuang, satu perjuangan yang perlu dicontohi, tanpa mengira tempat, tanpa mengira kemalu-maluan itu tadi. Yang pentingnya rezeki itu halal. Kan kita ada banyak cara untuk mendapatkan rezeki halal. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi kalau saya nak tanyalah, kan belon yang panjang tu kan, berapa bentuk boleh buat? Saya boleh bentuk pedang, lepas tu senapang, kuda, bunga, kuda boleh? Kuda boleh, kucing, jerapah. Saya? Insyaallah, 2 hari baru siap. Okey, alright. Okey, hipster badut. Ya. Soalan dia. Okey, soalan dia. Adakah? Soalan skema juga macam biasa. Okey. Berapa markah ni? Berapa markah? Tengok kalau betul kita bagi full mark.
Okey. Jadi adakah dijalankan secara part time sambilan lah maksud dia ataupun full time? Saya buat masa sekarang saya part time saja. Part time? Cuma Sabtu Ahad. Hari lain saya masih ialah student ya. Student. Masih pelajar lagi. Okay. Mahasiswa. Mahasiswa. Tahun berapa dan apakah kos pengajian ini? Saya ambil kos pengajian business management. Business management. Wow, seorang yang orang kata pastinya bercita-cita tinggi ambil kos business kan. Dan inilah masanya juga adakah ianya apa yang anda buat ni anda anggap ia sebagai satu perniagaan. Betul. Dari perniagaan daripada sumbangan. Kita bukan buat sumbangan tu macam contoh orang minta sumbangan tak ada pertukaran. So kita jadikan balance sebagai pertukaran daripada sumbangan tu. Okey. So kadang yalah kalau apa anak muda lah, anak muda biasanya bukan setakat nak jadi badut. Kalau nak ke depan dengan pakaian yang handsome, yang smart pun takut ataupun malu. Jadi pada awalnya adakah badut apa tadi? Badut isteri. Adakah anda ada perasaan malu tu tadi? Sudah tentu. Pada mula macam nak mula-mula start tu rasa janggal, rasa perasaan malu nak buat benda ni. Tapi bila lama kelamaan kita akan dibawa personality badut tu. Kita yang akan ikut perangai budak-budak tu dan lama kelamaan kita akan lupa perasaan malu tu. Jadi sekarang diri. Maksudnya tak adalah perasaan ataupun sifat kemalu-maluan. itu ada tapi kita ikut tempat lah. Sifat kemalu maluan malu, tu. Malu tu ada tapi dia tak malu macam first time tu. First time lah. Tapi okey lah kan sebab badut dia tutup. Tutup muka. Bakal, jadi tak adalah nampak. Betul. Kan? Personality kita terhalang lah. Orang tak kenal. Orang tak kenal siapa di sebalik badut itu. Betul. Okey. Kita dah ada penghibur. Kita dah ada penghibur kanak-kanak. Beliau ni juga boleh orang kata membuat aktiviti ataupun Untuk event. Di mana kalau anda di luar sana memerlukan perkhidmatan badut kita ini bolehlah menghubungi. Menghubungi di nombor di bawah di description. Di nombor 0113902-0202-55. Ya, seperti di bawah skrin. Di bawah. Yang tertera di skrin. Keluar. Tengok tadi di bawah. Tadi. Okey. Pesanan terakhirlah kepada anak-anak muda kita yang di luar sana. Mungkin pelajar-pelajar universiti dan sebagainya. Tentang orang kata untuk menjana pendapatan. Zaman sekarang ni kan zaman yang mungkin ekonomi kurang berapa bagus. Kurang bagus. Jadi mungkin ramai orang di luar sana tak ada pekerjaan dan sebagainya. So apa pesanan ataupun nasihat kepada rakan-rakan kita ini? Okay, pesanan saya kepada rakan-rakan di luar sana maupun pelajar, dewasa ataupun warga tua sekalipun, jangan sekali menyerah. Jangan putus asa sebab rezeki tak kira umur. Dan satu lagi, jangan malu untuk apa segala pekerjaan. Selagi benda tu halal dan ikut hukum undang-undang dan syariah, teruskan. Jangan pernah mengalah. Sebab rezeki tu dia tak akan datang sekejap. Dia akan datang in long term. So jangan putus asa guys. Orang kata bab pepatah. Selagi hayat dikandung badan. Betul. Yang pentingnya semangat dan juga kemahuan. Betul. Kemahuan itu sangat penting. Jangan putus asa, jangan give up awal. Usaha tetap. Ini adalah merupakan mungkin hari ini kita akan berjumpa dengan rakan-rakan kita ni. Mungkin badut tapi satu masa akan datang mungkin dia tauke kilang buat belon. Amin. Kan? Amin. Mungkin dia mungkin coach kepada badut-badut yang lain. Mungkin amin juga. Jadi yang penting dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, langkah yang pertama itu yang sangat penting. Betul. Dan seterusnya untuk kita mengekalkan momentum kita. Itu dia momentum teruskan untuk perjuangan. Kita teruskan perjuangan. InsyaAllah.
sekian daripada kami bersama dengan badut-badut kita. Semoga berjumpa lagi di lain rancangan. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe, like, dan share video ini. Yeah.